warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizky Anak Soleh. Nah, hari ini gue mau kirim mobil lagi. Kirim mobil, ya biasalah konten gue haram kirim mobil ya. Jadi gue kirim mobil terus. Nah, kebetulan gue bulan kemarin jualan pickup PT. Dia ngambil 2 unit. Nah, sekarang gue antar unitnya udah beres. Udah beres dikir sama beres semua, beres lah STNK, kir semuanya udah. Nah, tapi yang gue kirim cuma satu unit dulu. Nah, gimana proses pengiriman PT, tapi PT kirimnya ke rumah. Nah, nanti pengiriman berkas, apa, pengurusan berkas-berkasnya kali ya. Soalnya gue juga PT baru kali ini megang, jadi agak sulit ya. Mungkin karena gue baru kali ya, jadi agak ribet ya. Jadi kita lihat keseruan nanti proses pengirimannya, ya. Bang. Itu udah. Pas ya, itu wiper ya. Wiper dulu, Pak. Wiper. Ya. Lampu malam dulu. Ya, lampu malam nyala. Lampu rem dulunya. Ya. Sekalian. Ya. 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 Lampu motor satu ya. Ya. Ah, bagus. Kunci-kuncinya. Pertalit. Iya, pertalit pastikan. Untuk AC. Pertalit atau ini apa? Pertalit. Iya, apa ini apa namanya? Premium, bukan premium enggak boleh. Tidak boleh. Oh, pertalit. Premium enggak boleh, pertalit boleh sama Pertamax. Pertamax boleh. Lebih bagus. Ya. Itu AC-nya ini yang apa? Audio. Audio. Ada. Ada klakson. Oh iya. Lampunya lampunya. Lampunya. Enggak ada, Pak, kalau pickup, Pak. Tapi yang sekarang sudah ada itu, Pak. Pelindung kaca. Bapak bisa servis di manual. Ya, Pak. Pagi. Tidak banyak, Bapak. Iya. Sekeliling, Pak. Iya. Sudah. Nah, sekarang kita untuk tanda tangan berkasnya nanti gua ini kalau diizinkan, tapi kalau nggak diizinkan ya nanti biar itu aja ya. Oke, okay, bye. Lagi tanda tangan berkas-berkasnya, banyak buat PT. Kalau PT, kalau pribadi nggak terlalu banyak kayak gini sih. STNK aja proses kemarin agak kelamaan ya, Pak ya? Enggak sih, enggak lama sih. Enggak ya? Soalnya kemarin ada kesalahan dikit sih, Pak. Saya yang salah. Bikin apa surat itunya tuh. Thank you.
sampai di PT Mega Adi Karya. Nah sekarang gue mau, tadi kan udah ngirim mobil dan udah tanda tangan. Nah sekarang ada berkas yang harus distempel. Kalau misalnya PT itu harus ada stempel. Pas itu sama yang diketik surat apa? Adalah berkas yang harus diketik pakai kop surat dia sendiri. Oke, kita minta. Sambal ya. Aku tadi dari Pak Marco abis ini apa ngirim mobil. Nah ada berkas yang harus distempel sama harus diketik pakai kop surat. Nah ini contoh berkasnya. Bikin dua ya mbak? Oh, udah bikin. Di mana di rumah bang atau? Iya satu dulu. Tadi ganjil ya? Wah sama. Tadi ganjil nanti. Iya belum. Kan kata Farmako. Coba lihat dulu hasil yang ini. Oh iya nih. Sama ini semuanya di stempel yang ada tanda tangan sama paragraf. Paragrafnya Pak Marco. Ini yang ya. Di dalam ini ini nggak usah. Nggak usah yang di dalam aja yang ada yang ini ketik. Tapi ini aku ambilnya nanti sore. Kalau ini aku tungguin. Oke. Oke, kita tunggu berkasnya ya. Nanti. Ayo, bye.